Halo semuanya, Dewi Nikkei, yokoso. Hari ini di Tokyo panas banget, sampai 31 derajat katanya nanti siang. Karena cuaca lagi bagus ya. Hari ini mau pergi jalan-jalan. Mau kemana ntar lihat aja ya. Hari ini vlog jalan-jalan bareng sama Dewi. Oke, let's go. Sekarang lagi di Tokyo Station. Langitnya biru banget hari ini, panas. So teman-teman, biasanya gue kalau pergi jalan itu pakai buku ini. Dan hari ini kita mau pergi ke Noda. Katanya itu ada museum Kikkoman. Kikkoman itu merek kecap asin di Jepang. Ada macam-macam, ada kuil juga. Ntar lihat aja ya. Udah sampai di Nodashi Station. Look at that. Ada check the river. Big shoyu. Cara pembuatan shoyu kecap asin ya. Ada kedelai, keledai, wheat, mugi, apa bahasa Indonesia ya, gandum. Terus ada garam. Jadi pertama nih, kedelainya di timing ya, jadi kukus. Terus gandumnya ini di roasting and crush. Nah terus apa ini? Udahlah, gak jelas gue. Yang pasti ujung-ujungnya dia di ternak gitu ya, di fermentasi. Nah, kayak gini. Gue gak pintar ngejelasinnya. Sorry guys. Dia jenisnya ada banyak. Dulu pakai barel, sekarang terus ada yang pakai kaleng, terus berubah jadi pakai gelas gitu, dan sekarang pakai plastik. Ini yang dijual di luar negeri, mungkin kalian pernah lihat. Oke guys, kita dapat kecap asin. このパンフレットの表玄関というものです。で、ここは普段は使用しないで、お坊さんや神主さん、台所。ハロー、パナス。飲むカフェラテドゥル。乾杯。
Ini baru pertama kalinya gue ngeliat ini di Jepang. Tapi sayang belum merah semua. Belum merah semua. Itu ada yang merah sedikit situ. Kalau merah semua jadi kayak gini. Tapi sayang kurus-kurus. Gak bulat gitu. お、素敵。 そこで歩けるよ。 わー。 Bagus. Adem ya. Melupakan pekerjaan. Sekali-sekali ke taman. Tapi jujur gue takut sama serangga. Jadi rada serem sih kalau misalnya gue mesti lari, ntar gue kecebur ke dalam air, kan serem. Halo teman-teman, masih pengen ngambil video tapi apa daya, baterainya udah mulai habis. Jadi sekian sampai di sini, ketemu lagi di video berikutnya. Semoga bisa nge-vlog lagi, tempatnya bagus ya. Lihat nih belakang. Tempatnya bagus banget. Kalau misalnya kalian tinggal di sekitar Tokyo atau dekat daerah Chiba, kalian bisa main ke sini. Oke deh, sekian. Ketemu lagi di video berikutnya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk memberikan like. Dan jangan lupa juga buat subscribe. Ini gak mau ke arah gue nih. Oke, see you on the next video. Janeh.